lagi proses lah ya, merintis di dunia pendidikan. Kita bangun tahun baru ya. Mau ketemu Nadia nggak? Udi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Apa harapannya 2021? Harapannya insyaallah harus dicapai sih. Ya, harus. Harus. Bukan hanya harapan tapi memang benar-benar target yang harus benar-benar diraih. Label sendiri, manajemen sendiri untuk wadah Hiki dan Ido untuk menjadi yang lebih baik lagi, udah gitu. Sudah membentuk tim yang solid. Tim yang solid juga, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dari produksinya juga lagi proses lah ya, merintis di dunia pendidikan. Kita bangun yayasan itu dari dasar dulu, TK PAUD dulu lah ya. Insya Allah kita di Pangandaran sudah ada tempat dan alhamdulillah sudah ngambil rumah juga di sini ya. Jadi insya Allah dari TK, SD, nanti bisa sampai ke SMK. Yang milihin gurunya, silabusnya, itu kamu, kalian juga berdua. Kebetulan ada Umi dan Abu yang di Bandung yang sudah berpengalaman, sangat berpengalaman di dunia pendidikan. Ya, udah banyak juga sekolahnya yang udah dibangun sama beliau. Sudah punya 4 sampai 5 atau lebih sekolah. Dan bahkan punya kampus juga. Iya. Jadi kita lagi belajar dengan beliau. Tahun baru. Ya. Mau ketemu Nadia enggak? Udi. Jangan juga bukan tahun baru doang ya, kemarin juga ketemu barusan. Oh, baru juga ketemu? Insya Allah nanti ketemu lagi. Oke, okay. Gimana keadaannya, sehat ya? Sehat alhamdulillah, nanti di tanggal 1 ketemu kok. Andai diundang ke nikahan mantan, datang gak? Kalau diundang kenapa gak datang? Ngasih kado gak? Ngasih kado. Andai Ido mau nikah dengan proses ta'aruf, 3 nasihat apa yang akan Ido kasih? Mengenal dengan baik. Jangan memandang fisik. Harus dapat restu dari kedua orang tua. Itu yang penting. Andai kalian LDR, 3 hal yang harus dilakukan oleh pasangan LDR supaya langgeng. Pertama, komunikasi baik. Jujur. Terus ya berkabar aja sih. Buat teman-teman semuanya, selamat tahun baru. Happy New Year. Iya. 2021. Tahun 2021 mudah-mudahan terwujud dan apapun itu dalam segala halnya, baik itu rintangan hidup maupun ujian hidup, mudah-mudahan bisa dilalui dengan baik. Amin. Semangat untuk tahun 2021 dan mudah-mudahan menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan COVID juga selesai ya. Amin. Jadi kita bisa manggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.